Oh, banyak banget. Beredar video seorang ibu-ibu ketahuan mencuri dagangan dari minimarket tengah ramai diperbincangkan. Sebab ibu itu memiliki gaya selayaknya orang mampu dan barang curiannya sangat banyak, bikin warganet heran sekaligus geram. Video itu menjadi viral usai diunggah oleh akun @underly_48 di jejaring media sosial Instagram pada Minggu 20 Maret 2022. Menurut keterangan, ibu itu ketahuan melakukan tindak pencurian dari sebuah minimarket. Dalam rekaman video, ibu itu berpakaian serba kuning, tengah meminta maaf dan ampun kepada salah satu karyawan perempuan minimarket. Karyawan itu terlihat dongkol dan diduga hendak mengambil kunci sepeda motor matic yang masih terlihat sangat bagus dan terawat milik si ibu agar tidak melarikan diri. Si ibu berkali-kali meminta maaf hingga mencoba memeluk karyawan tersebut. Kejadian itu ditonton dan dilihat oleh sejumlah orang. Seorang pria pun terlihat di belakang sepeda motor si ibu untuk mengawasi agar dia tidak melarikan diri. Video viral itu langsung mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang ikut geram dan meminta agar si ibu dilaporkan ke pihak berwajib agar jera. Gak mau, gak mau.